Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini saya sudah berada di Agen Agramas, Kota Cepu, Jawa Tengah. Ini saya mau balik ke Jakarta menggunakan bus Garuda Mas yang double decker nih teman-teman. Untuk tiketnya sendiri seharga Rp250.000, namun saya belinya di tiket online, jadi ada potongan diskon sebesar Rp30.000, jadi hanya bayar Rp220.000. Nah, untuk keberangkatan bisnya sendiri nanti sekitar pukul 11 atau setengah 12 dari Agen Cepu ini teman-teman. Bisnya belum datang nih. Nah, ini penampakan tiketnya nih serta kupon makan. Sudah ada tertera nama saya, jam keberangkatan, tanggal keberangkatan. Nah, ini bisnya udah datang nih teman-teman di agennya Garuda Mas Cepu. Nah, ini mumpung masih ada waktu kita review dulu sejenak nih. Nah, ini toiletnya nih teman-teman, bisa digunakan selagi bisnya jalan ya, hanya khusus buang air kecil, bersih toiletnya. Nah, ini dek bawah ada 10 seat, 10 kursi, udah ada outboardnya, udah ada charger untuk USB, charger biasa ada ya. Mantap. Ini dispenser. Lihat dulu isinya. Woi, mantap. Ini smoking area di sini. Itu kandang macan. Siapa itu? Ini. Ini nanti seat saya di paling depan, nomor 14, teman-teman. Nah, ini komputer atas. Yuk, kita ke depan. Permisi. Nah, ini suasana di depan nih, paling atas. Ada output sama colokan USB nih, teman-teman. Ini ruang kakinya longgar, mantap. Portnya berfungsi nih. Coba kita lihat.
makan jadi ya. Berapa ya? 62 koi, 62. Setiap kap. Setiap. Ayo. Tambrang pendon guys. Ibu, kalau situ beli. Tadi ada masuk di sini. Kira-kira nak uang. Kita sudah saya dek marah. Tayo na kaya rakong ko ngapang.
tahu kan mau ke sana nih. Tapi udah tahu siapa? Ya ada di Gambir ya. Nek Putri tahu nanti doang nancau. Lawur iki piro? Abang teh dia tadi nangis bae. Nangis. Oh, gelap banget ya. Gelap, mendung, hujan terus. Ah.
Iya. Udah mulai redup. Iya, nyari makan tuh. Itu yang saya naikin semalam. Hah? Itu yang baru. Surabaya. Kamu dapat
lagi udah mulai berkuasa ya. Lalu prima susah. Ini macam gini ya. Iya, pinggir ya. Ini kan tadinya pariwisata. Sampai di sini dulu teman-teman video trip report part satunya. Nantikan video part 2-nya dan bagaimana servis makannya dari PO Garuda Mas ini, dan saya sampai Jakarta jam berapa, nyampe di pool Pulau Gadung. Untuk itu ikutin terus trip reportnya. Sampai ketemu di video part 2. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.